Donetsk memang menjadi salah satu medan pertempuran yang sangat sengit dan sangat mematikan di antara medan tempur yang lainnya. Baik Rusia maupun Ukraina, sudah kehilangan banyak prajuritnya di Donetsk ini. Ketika serangan balasan besar-besaran Ukraina, baik itu jilid pertama dan kedua, Donetsk juga menjadi wilayah yang diperebutkan oleh kedua belah pihak. Di Donetsk juga menjadi garis pertahanan Rusia, maka dari itu Ukraina menyerang secara ofensif ke wilayah ini, untuk menjebol garis pertahanan Rusia. Pertempuran siang dan malam dilakukan oleh kedua belah pihak, baik Rusia maupun Ukraina, untuk memperebutkan Donetsk ini. Banyak tank Ukraina masuk ladang ranjau dan tidak sedikit pula tank Ukraina yang hancur dihantam rudal anti-tank Rusia, baik itu tank yang dipasok barat atau tank Made in Ukraina. Sama seperti dalam video ini, di mana sekelompok tentara lintas udara Rusia, disergap oleh angkatan bersenjata Ukraina, rekaman tragis ini menunjukkan pertempuran yang sangat sengit antara angkatan bersenjata Ukraina dan angkatan bersenjata Rusia, walaupun akhirnya angkatan bersenjata Rusia kocar-kacir. Rekaman ini diambil di wilayah Kleshivka Donetsk. Alasan angkatan bersenjata Rusia menyerang ke wilayah ini, karena diketahui wilayah ini menjadi tempat pengendalian drone angkatan bersenjata Ukraina, yang menerobos ke garis pertahanan Rusia di Donetsk ini. Serangan angkatan bersenjata Rusia yang gagal ini, bisa menjadi pelajaran bahwa menyerang ke area musuh di medan perang tidak semudah membalikkan telapak tangan, walaupun pasukan yang maju didukung oleh kendaraan lapis baja sekalipun. Perlunya strategi yang matang untuk menaklukkan area yang dikuasai musuh. Jika strategi asal-asalannya bakal seperti ini, apalagi perang saat ini sudah dibekali teknologi drone yang siap memantau pergerakan yang akan mengancam musuh, sehingga musuh sudah tahu seperti apa untuk mengantisipasi serangan itu. Saat ini belum diketahui berapa tentara Rusia yang tewas dan selamat dalam serangan yang gagal ini. Angkatan bersenjata Ukraina juga pastinya akan bertempur mati-matian untuk mempertahankan wilayah mereka yang terus dikuasai Rusia selama ini. Walaupun beberapa minggu yang lalu serangan balik Ukraina gagal, saat ini Ukraina masih berusaha keras untuk menjebol garis pertahanan yang dibangun Rusia, dukungan dari Barat juga terus mengalir untuk menjebol garis pertahanan Rusia yang berlapis. Yang terbaru Amerika mengirimkan bom klaster ke Ukraina, untuk mempersenjatai Ukraina. Sebenarnya bom klaster dalam perang di Ukraina bukanlah hal yang baru, pasalnya, baik Ukraina maupun Rusia, sudah menggunakan bom ini sejak awal perang. Walaupun bom klaster ini dilarang digunakan, tapi dalam perang apapun akan jadi halal untuk digunakan, walaupun itu nuklir sekalipun. Dan Rusia juga tentunya tidak tinggal diam atas pengiriman bom klaster Amerika ke Ukraina. Dikabarkan Rusia juga akan mulai menggunakan bom klaster sebagai tanggapan pengiriman bom klaster Amerika ke Ukraina. Garis pertahanan Rusia yang dibangun untuk menghalau angkatan bersenjata Ukraina nampaknya kokoh sekali dan kuat. Ini dibuktikan dengan beberapa serangan balik Ukraina yang terus digagalkan oleh Rusia. Berbagai cara sudah dilakukan Ukraina, tapi semua itu menemui jalan buntu. Ukraina juga kehilangan banyak pasukan dan peralatan perangnya dalam usaha meruntuhkan garis pertahanan Rusia yang berlapis. Mungkin dibutuhkan serangan yang intensif dan tidak terputus logistik persenjataan untuk bisa menjebol garis pertahanan Rusia. Tapi tentunya ini akan membutuhkan waktu yang lama, bisa saja itu akan memakan waktu tahunan. Nah, jadi gimana menurut kalian tentang pasukan lintas udara Rusia yang disergap oleh angkatan bersenjata Ukraina di Kleshivka Donetsk ini? Ngomong-ngomong, rekaman ini diambil oleh angkatan bersenjata Ukraina yang terlibat dalam pertempuran dengan pasukan lintas udara Rusia. Selamat menonton videonya.